Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita ini nekat jadi polisi gadungan demi memikat pasangan sejenis. Tim Sus Satreskrim Polres Bitung, Sulawesi Utara mengamankan seorang polisi wanita poluan gadungan, tepatnya di wilayah Air Tembaga, Kota Bitung, di Sulut. Wanita itu menjadi polisi gadungan agar bisa memikat hati pasangan sejenisnya. Hal itu sudah dilakoninya sejak 1 tahun silam. Simak ulasannya berikut ini. Wanita yang mengenakan seragam dinas Polri bertulisan nama S. Lomban menjadi viral di media sosial. Usai diselidiki ternyata sudah 1 tahun, ia mengkelabuhi pasangan sejenisnya. Polisi gadungan ini mengaku sudah berdinas di Polres Minahasa Selatan di Minsel, Sulawesi. Cara itu ternyata ampuh untuk meyakinkan kekasihnya yang berambut panjang itu. Selain itu, dari hasil interogasi awal, ia mengaku ingin bisa membuat orang tuanya bangga memiliki anak polisi. Motivasi wanita ini adalah dia ingin membanggakan orang tuanya dan agar supaya dia bisa memikat pasangan lesbiannya, tulis dalam keterangan foto di laman Instagram akun @manaberita. Modus yang tercium usai poluan gadungan itu mengunggah sendiri foto dan video di laman Facebook akun Prapaga Cornelis Allen. Tampak ia memperagakan aksi tidur bersama pasangan sesama sejenis. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Pelaku mengenakan seragam sembari beradegan mesra dengan wanita dalam akun tersebut. Terdapat beberapa unggahan foto dan video pelaku yang berseragam layaknya anggota Polri. Beradegan tak senonoh dengan pasangan sesama sejenisnya, kata Kombes Jules, seperti dikutip Antara. Kini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polres Bitung, Sulawesi Utara. Beberapa peralatan dinas palsu yang dibawa diantaranya seragam, sepatu, kemeja hingga beberapa bed polisi. Wanita berambut pendek yang mengaku sebagai polisi itu hingga kini belum disebutkan nama sebenarnya. Pelaku diamankan beserta sejumlah barang bukti atribut kepolisian, antara lain 1 pasang pakaian dinas lapangan dan pakaian dinas harian, 1 kemeja putih, 1 felt cap, 1 bed, dan kaos dalam Polri, paparnya. Polisi wanita gadungan dikirim ke Polres Bitung untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara masih ditahan sembari menunggu proses hukum. Selain berbohong dengan menjadi polisi, ia juga telah melecehkan dan mencemar nama baik institusi Polri melalui foto dan video mesumnya bersama pasangan sesama sejenis. Pelaku beserta sejumlah barang bukti tersebut sudah diamankan di Mapolres Bitung untuk dimintai keterangan lebih lanjut, pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.